Sobat Brivo, setelah Brigada Al-Qassam melancarkan serangan, kini Brigada Al-Quds merilis video yang menunjukkan sejumlah pejuangnya meluncurkan serangan ke posisi Zionis Israel. Dalam video yang diunggah di kanal Telegram milik Brigada Al-Quds, tampak beberapa pejuang. Brigada Al-Quds meluncurkan lusinan mortir ke garis depan kota Khan Yunis. Serangan ini untuk memutus rantai pasokan logistik dari militer Israel yang sedang melancarkan serangan ke kota tersebut. Lusinan mortir dan roket itu pun diluncurkan dengan diiringi gema takbir dari para pejuang. Brigade Al-Quds mengklaim serangan mortir itu juga bertujuan untuk mengecoh konsentrasi militer Zionis di wilayah Khan Yunis. Tampak helikopter pengangkut pasukan Israel hilir mudik, mengangkut korban luka-luka dan tewas dalam serangan tersebut.